Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Umum sedia maklum pelakon jelita yang juga pemilik nama penuh Nur Amira Filza atau lebih mesra disapa sebagai Mira Filza kini sudah jarang dilihat menghiasi kaca televisyen selepas mendirikan rumah tangga. Malah sejak bergelar ibu kepada seorang cahaya mata, pelakon dan pengacara popular berusia 30 tahun itu dilihat cuba menyeimbangkan masa di antara karier dan juga keluarga kecil yang dimilikinya. Kemunculan semula Mira dalam drama yang pernah menjadi fenomena sebelum ini berjudul Imam Istan Ustazah Scammer boleh diibaratkan sebagai ubat rindu kepada para peminatnya dan mendapat sokongan penuh keluarganya. Dalam temu bual bersama media sosial baru-baru ini, Mira melahirkan rasa syukur kerana dapat meneruskan kerjaya dan mendapat sokongan daripada kedua-dua belah keluarga. Perkawinan dengan Wan Khair Emir selama 3 tahun ini banyak mengubah kerjayanya. Ditambah pula dengan kehadiran anak sulungnya Wan Khair Amir yang kini mencecah usia 1 tahun lebih. Ternyata ibu dan ibu mertuanya memberi reaksi berbeza terhadap idea Mira berlakon semula. Mak mertua dan Mak Mira ni dua-dua berbeza sedikit. Sebagai contoh, Mak mertua career driven, dia macam tak apa ambil je syuting mana-mana. Lama-lama pun tak apa, jangan risau about Amir, siapa jaga dia, don't worry, go achieve. Dia suka kita busy, kita kejar, ujar Mira. Ibu mertua Mira Datin Mastura Yazid memberi sokongan penuh kepada Mira agar dia dapat meneruskan kerjayanya dan tidak perlu risau tentang anaknya. Pelakon yang mula popular dengan drama Cinta Si Wedding Planner ini berkata sebelum menerima tugasan berlakon drama terbarunya, dia bercakap dengan ibunya dan bertanyakan pendapatnya. Masa mula-mula Mira dapat job lakonan terbaru, balik-balik Mira bincang dengan Mak Mira, okey ke nak ambilnya? Amir masih kecil lagi. Kalau macam Mak, Mak akan support je apa Mira nak buat, apapun keputusan Mira. Dan kalau perlukan bantuan Mak, maklumkan. Kalau mother-in-law Mira, just go for it. It's time for you to shine, katanya. Mempunyai reaksi yang berbeza, tetapi kedua-duanya sentiasa menyokong Mira. Sekian info, terima kasih.